seorang dokter belum sempat berpamitan dengan ayah yang sekarat. Pria asal Cina, Zhang Xinxi, berusia 55 tahun dokter asal Anhui, Cina, menunjukkan bahwa profesi dokter memanglah sangat mulia. Dilansir dari Oriental Daily, sang dokter harus meninggalkan sang ayah yang sedang sakit karena tuntutan pekerjaan. Sang dokter berpamitan kepada ayahnya yang saat itu hanya tersenyum dan mengangguk ketika Zhang pergi. Di dalam ruang operasi, ia mendapatkan kabar bahwa sang ayah telah berpulang. Namun Zhang tetap memilih untuk menyelamatkan nyawa pasiennya dan berusaha tetap kuat, meski pastinya sang dokter dalam hati pasti sangat sedih. 2 jam di dalam ruang operasi, Zhang akhirnya dapat menyelamatkan nyawa pasiennya. Namun setelahnya, Zhang tidak dapat menahan emosi dan langsung menangis. Dia buru-buru keluar dan membuat rekannya bingung, karena tidak tahu bahwa sang ayah dokter tersebut telah berpulang ketika ia sedang melakukan operasi. Dirinya yang telah menjadi dokter selama lebih dari 33 tahun mengatakan bahwa ia sangat sedih karena tidak dapat berada di sisi sang ayah ketika ia berpulang. Namun menurutnya, menyelamatkan nyawa pasien adalah kewajibannya. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!